Hai, nama saya Amir dan aku Taufik. Dan selamat datang ke Ornament Lab Channel. Hari ni kita nak buat video Battle Box actually dengan Eddie Fazli. Thank you to bro Eddie Fazli sebab dia sanggup tunggu aku punya box datang lambat. Box klasik EX01. Dengan cerita ramai yang rasa nostalgia dengan box ni. Betul ke apa Taufik? Agak ah, dia punya design untuk ultra rare, secret rare. Kali ni dia berformatkan kad yang asal sebelum ni, di mana memang kalau kad asal tu sangat rare gila nak cari. So dia reproduce balik dalam bentuk box battle card kali ini, di mana bagi aku sangat best lah. Aku sebenarnya tak tengok fully apa yang ada yang dalam ni, aku cuma tahu Mugen Drama je sebab aku tak nak hype benda ni. Takut nanti dapat kecewa kan. So dengan itu macam mana kita nak cakap ni? Kita mulakan je lah. Jom, let's go. Let's go. Okay, dalam box ni ada berapa eh? Aku tak tahu sangat. Check. 12 kan? 12 pack. 12 pack. Satu pack ada 10 card. Banyak agak lah. Dia macam English punya set. Dah start record lagi ni? Dah, aku dah start record lah. Okay. Susah. Aku risau. Jadilah. Dengan nice. Cerita dia memang tak ada topper kan. Aku tengok yang buff punya. Oh ya? Yeah. Kali ni tak ada topper? Tak ada topper. Tapi cantik ada punya. Punya plastik yang cantik. Itulah. Minta aku akan beli satu. Simpankan aku satu yang sleeve je. Dia tak punya plastik je. Maybe bukan box ni kot. Box lain eh. Lagi satu kan? Nampaknya kita ada peluang untuk box lagi satu akan datang. Tak sure lagi sebab dia orang announce. Korang rasa patut ke tak mame beli lagi, komen kat bawah. Ya, yeah, betul. Komen dalam okay. Chat ke. Lepas tu baru dalam minggu ni kot dia orang baru announce EX02. Tak tahu apa. Tak tahu dia pasal apa pula. Agaknya set Vimon kot untuk Digimon Zero 2. Oh, best kalau dapat Vimon, confirm kena beli tu. Apa topik minat tu? Aku puasa lah bulan ni. Tebal-tebal lah. Oh, apa 12? Sorry. Ya, yeah, 5, 12. Kan 12. Dia macam dah jadi macam kad Pokemon English punya version, di mana satu pack 10 kad. Satu pack 10 kad. Tapi dia orang yang box kecil tu 10 pack kan? Ini kot. Okay, jom. Cakap pasal apa EX02 tu kan. Dia orang kata sebab sempena dia orang nak reboot movie apa, bukan movie, cerita baru kan, Digimon Adventures. Ah, yang baru yang keluar pakai Vital Bracelet tu ke? Ya, betul. Untuk Ghost Game nama. Vital Bracelet ke? Vital Bracelet. Vital Bracelet ke? Dah tidur pun Digimon aku. Tak transfer lagi. Itulah. Aku dah try transfer. Dia kena try banyak kali rupanya untuk transfer daripada phone ke apps. Oh, dia memang kadang-kadang jadi fail. Dia memang bukan pakai card pun tak apa lah. Tak pakai card. Dia just nak confirm tu dah install ke belum untuk link card tu. So baru dia macam boleh transfer. Dia kira macam dia ada apa main handshake kat situ. Sayang tu potong . Dah buka aje. Tak, aku excited . Aku mampu tengok. Siapa dah nama dia ni? Hagurumon. Hagurumon. Yang dim card baru tu kan? Dia kan?
New Metal apa tah? Yang New Metal Empire. Ah, New Metal Empire. Oh, ada dia. Lama. Okey dah. Okey dah. Alright. So, first card kita adalah Hagurumon. Hmm. Oh, Vimon. Oh, Vimon. Hey. Vidramon. A Vidram X Vimon ah. X Vimon. X. Bukan X Vidramon ke? Ke lagi satu. Aku confused dia ada dekat-dekat dia punya evolution. Tak sebab satu lagi Aero Vidramon ada. Dia ada dua jenis line. Kita ada Garudamon. Garudamon. Best ni. Tebal lah kat dia kali ni. Tebal gitu. Oh ya. Yeah. Tak upgrade satu quality. Aku rasa sebab aku dah buka Pokemon punya card. Aku rasa card ni lagi tebal daripada Pokemon. Pokemon sekarang quality tak berapa cantik kan? Tu lah. Apa Stingmon? Ah, Stingmon. Betul. Dan ni adalah apa nama dia? Apa dah? Aku lupa. Aku suka ni. Aku ingat evolution lain. Ooh. Devimon. Ah, nice. Devimon. Gila ganas tu. Tak, dia punya awak memang awak lama. Tu lah. Kalau sekarang dah handsome kan. Style. Sekarang wapak. Wapak lah. Ni dia punya posing, kalau siapa yang pernah tengok kat dulu macam posing dia macam ni je lah. Oh, dan kita ada Andromon. Andromon ya abang ke apa? Favorite abang Taufik. Boleh lah. Ada ni tak? Sekejap, check dekat Andromon tu ada kitchen siapa tu namanya yang teddy bear tu. Tak ada pula. Dia tak ada. Oh, itu easter egg lah tu. Hey. Kalau ada besok. Tapirmon. Tapirmon. Tapi kaki dia pelik eh. Memang kuasa dia. Dia memang macam tu. Dia belakang dia berasap. Garurumon. Ganas urat dia. Aku suka awet dulu macam tu. Dia detail dekat situ. Dia detail nampak dia macam creepy orang ya. Freaky eh. Macam aja tu. Ni sikit. Quagamon. Oh tu. Quagamon. Ooh. Ooh, Skullmon. Aku ada ya. Ya BT06 punya. Apa, boleh nanti boleh dalam collection tu boleh letak sebelah. Betul lah. Cantik. Dan oh dua sekali eh. Oh, SR kita yang pertama. Kita. Super rare kita apa yang pertama. Makna Angemon. Makna Angemon. Oh, dia lain sikit. Kalau kau perasan, walaupun dia holo, tapi holo dia ada rainbow kan. Ni tak ada rainbow. Okey, faham. Beza dia tu. Itulah. Okey, first nice. Pull kita ini favorite aku. So kita tengok nanti pull menarik ke tak. Tapi rasa kalau nak tell pun secret tu je yang membezakan kan. Yelah. Yelah, kita battle tengok kalau siapa dapat Wargreymon. Wargreymon biasa SR tu pun dah best lah kan. Betul tak? Betul. Nampak tak? Aku tak sabar. Aku tengah tunggu jam yang pusingkan kad. Dan kita ada siapa ni nama? Mega Mugen Mega Dramon. Yang hitam Giga. Okay. Ini Mega. Mega. Okay. Kita ada Ikakumon. Ikakumon, apa Taufik hafal je ni. Yang biasa-biasa kau hafal. Yang pelik sikit aku dah lupa lah. Ni? Tak tahu. Aku Gizamon. Aku nak sebut nama Gizamon. Sebenarnya tak keluar aku punya tembak. Aku nak tembak nama Monzaemon lah. Monzaemon. Togemon. Siapa suka makan Toge? Togemon. Aduh. Krisalimon. Nah, sebab tu aku cakap aku ingat nama dia ni. Krisalimon. Zubamon. 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 Cantik. Suka lah Metal Atemon. Metal Atemon? Bukan lah. Bukan lah eh? Ni apa? Bukan lah. Apa tak nama dia? Tapi Metal Atemon tu kan yang ni. Yang ni Metal Mamemon. Mamemon. Padahal dia ingat kot yang BT05 ke betul 06. Ya. Dia ada Big Mamemon. Dia ada Pokemon sekali. Pokemon tu style.
Apa yang nama dia? Lupa. Nampak Noah tua je. Evolution dia kot. Yeah, evolution dia kan. Ya ke? Bukan dia terus ke Devimon ke? Dia tak tahu. Mungkin boleh jadi Lady Devimon juga ah. Maybe. Faham. Ooh. Ooh, kita punya first Greymon. Cantik. First Greymon kita. Itulah. Dan kau boleh asingkan tu untuk evolution. Ooh. Nasib tapi baik kat ini kat apa? Support eh? Team. Support ah. Mamiyo nama dia. Untuk dia Digimon ingatkan, World 1. Aku ingatkan dah secret rare dia. Aku cakap, wush, dia betik dia dapat. Ya, itulah. Ada hint tu, ada hint. Tidak, ada hint tu. Ada hint tu. Ooh. Favorite Abang Mi. Itulah pasal. Banyak yang best-best ni. Tapi dia rare nice, biasa saja. Nice. Agak puas, best. Dia dua rare sekali kan, dua holo. Dalam satu pack sebab dia bagi 10 card. Best. Nice. Okay, kita teruskan lagi. Koyak bang, koyak. Koyak eh. Ooh. Oh. Ada Wiggermon. Kau nak ni? Kalau dapat satu set kau nak? Alright. Nak. Dah memang Digimon aku. Ooh, kita ada siapa namanya? Biomon. Biomon. Oh, Stingmon. Right? Stingmon lagi. Kita dah ada Stingmon. Ooh, dia ni. Siapa? Metal something. Aku lupa. Tyranomon. Metal Tyranomon. Ya, ya, ya. Oh, Tyranomon ke? Lain, betul. Muka dia. Metal variant. Ah. Angemon. Dan kita ada Angemon. Alamak, sangkut. Alright. Kita ada Cup Kabuterimon pula. Apa namanya? Aku pun lupa dah. Bukan Kabuterimon. Tentemon. Tentomon. Tente kau. Tante, makcik. Tentomon. Tante. Agurumon. Oh, dia ni. Magnamon. Dan lemak sangkut. Apa boleh lagi tu? Oh, itu dia baru sebut. Dua, akhirnya. Patutlah sebut. Dia nak keluar rupanya. Itulah pasal. Nak bet? Lawa. Lawa, lawa. Aku suka. Aku suka ni Metal Demon ni. Dia berlagak tapi dia body dia smart. Monzaemon kau. Monzaemon. Di sini pun ya. Aku dan pala aku ingat kan Roman ada Monzaemon kat situ. Dia pun lebih dua-dua robot. Kita ada Metal Greymon. Metal Greymon. Dan dia lagi. Dia lagi. Berapa banyak kali dah nak keluar. Jangan banyak kali sudah. Ini apa? Ni RBSN. Alright. Letaklah dekat tu Greymon. Dia punya evolution. Alright. Nampaklah kesinambungan dia sikit. Walaupun dia rare. Maybe favorite aku. Oi, ada. Okay. Slow. Tapi itulah. Dia tak ada Imperial Dramon yang dalam ni kan? Tak apa-apa sure. Aku tak tengok sangat list dia. Kan, aku pun tak tengok. So aku tak sure ada ke tak. Sebenarnya Abang Amir dia memilih jalan untuk berhati-hati supaya dia tak tengok list card. Biasanya dia akan periksa dulu, check satu-satu list card apa yang berbalut. Yeah, dan kali ni dia pejam mata. Yeah. Bukan selalu. Bukan selalu kan. Ya, kita buat fasa ketiga. Teruskan. Itu dia. Ikakumon. Gizamon. Siapa nama dia ni? Lupa. Itulah. Evolution awal pun kan. Apa nama dia? Gizamon, Pokamon. Tak ingat. Kisalimon. Angemon. Kita nak tengok kad baru. Takkan tengok kad lama kan? Ooh.
ada dua. Nanti aku nak satu kan. Ya, boleh, boleh, boleh. Siapa ni? Apa nama dia? Bukan Metal Sidramon. Apa nama dia? Itulah, alah, dia macam Lapras. Kena check dia. Loch Ness lah. Loch Ness. Loch Ness Monster. Patamon? Patamon! Comel lah Patamon. Kau ada Patamon kat belakang tu? Aku ada gumun kat belakang tu, tak nak tunjuk ke? Tak nampak kan? Mamat ni, siapa nama dia? Penjahat ni, apa tahu nama dia? Dalam Digivice kau akan selalu jumpa ni. Itulah. And okay, a rare biasa. Cantiknya. Apa nama dia? Alah. Itulah. Tapi ni rare biasa ya? Rare biasa kan? Cantik ke? Tunjuk tengah sikit, aku tengok. Aku tengah tengok yang ni. Tu Magnet Jemon, ni apa? Seraphimon. Ah, Seraphimon. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Vera tu kan? Tapi ini atas jenis kan? Tapi dia, aku ada, dia nampak power, tapi yang ni nak bagi nampak power lagi, dia punya sayap dah naik ke atas. Oh. Hebat kan aku kan, walaupun ingat-ingat lupa. Tak apa, nanti kita buat je video macam ni. Okay, so, jadi ada, apa nama dia? Aku pun lupa dah. Palmon. Palmon. Nama yang pendek-pendek ni senang sebenarnya, tapi tu lupa. Ni lagi lah. Apa nama dia, aku lupa lah. Cirek tak keluar, aku nampak Devimon ni belakang dia. So kita ada Metal Mamemon. Metal Mamemon. Ada nama dia? Alah, aku lupa. Aku pun lupa. Dia nak jadi Tailmon tu. Itulah. Apa tu belakang tu? Kita ada train ni, apa nama dia? Aku boleh lupa, Tankmon eh? Kan, ni train. Train, Trainmon. Aku okay, Metal. Kita ada Wargarurumon. Kita ada Tentomon lagi. Tentomon. Oh, favorite Wizardmon. Aduh. Cantik syot. Aku suka gila. Tengok cape dia tu. Ya, itulah. Ada binatang jahat belakang cape dia. Nanti aku bagi sekali pertamuannya. Yeay. Oh, Agumon. Aku rasa set kali ni kau dapat ialah set Wargreymon. Tengok. Bagi harapan. Harapan palsu. Sebab dia kat satu pack dia tak sekali kan. Eh? Setiap satu pack aku dapat satu ni. Dan kita ada apa? Devimon tak? Myotismon. Myotismon. Okay. Tu belakang tu. Okay. Pop card. Option card. Option, betul. Option card. Siapa nama card dia ni? Aku lupa. Siapa nama dia? Betul lah cakap kau. So Abang Amir dapat Metal Grimmon sekali lagi. Aku rasa boleh agak lah. Memang set ni adalah set War Grimmon sebenarnya. Itulah pasal. Dengan harapannya dapatlah War Grimmon. Harapannya lah. Abang Amir dia malas nak berharap tu. Jangan cakap. Okay, tengok. Okay. Banyak pula kan. Itulah Zudomon ni. Zudomon. Ikakumon. Devimon. Devimon. Eh, banyak kan repeat lah sini. So kita teruskan je lah. Selesai. Megadramon. Togemon. Andromon. Dia ada High Andromon tu yang aku suka. Betul. High Andromon dia macam dia macam Robocop. Ini pun macam Robocop. Tak, kalau aku nampak dia macam ni Terminator. Terminator? Yang ni ke yang lagi satu? Lagi satu. Ayah Roma Terminator. Sebab tu dia dah pegang, sebab dia dah pegang senapang ni tu. So dia jadi Terminator lah. Apa nama dia? Okay dia ni. Jokermon. Jokermon. Tak tahu ke juga ni.
Aku lupa nama dia. Itulah. Tapi aku rasa ada nama dia dalam bahasa Jepun. Ah, dia ni Dino Beamon. Ada dalam Vital Bracelet. Aku dapat dia ni je sebab aku malah nak workout. Okey lah tu. Aku dapat yang paling lemah tu apa namanya? Alah. Apa? Rhydramon. Lepas Rhydramon. Dia ni lah. Oh, ada satu lagi. Telur. Ada satu lagi. Telur tu. Aku dah lupa. Okey lah kita. Terranemon. Luar pun. Cantik shoot Terranemon. Oh, shiny. Dan ada last. Metal Garurumon. Lawa. Cantik shoot. Mengilau-ilau. Lain tu silau dia. Yelah. Macam mini lagi silau. Biru dia lagi cantik. Tengok. Aku rasa memang special card untuk Metal Garurumon kot. Cik tengok dia tulis SR ke apa kan? Dia SR. SR kan? So dia second SR kita. Aku ada feel something kat dalam ni. Kita letak last. Aku nak perhatikan aja. Aku perhatikan aja. Dia dah pack ke berapa kita buka? 4, 5. Tinggal lagi 5. So kita dah buka pack yang ke-7. Oh, laju tu. Ini yang ke-8. Okay, kita dah. Kejap, ke aku matematik. Entahlah, ini yang ke-7. Abang Amir, tahu dah excited. Matematik teruk lah. Okay, dia. Okay. Tering. Palmon. Dan Palmon. Ada Biomon. Agarumon. Tak ingat mon. aku tak ingat nama dia pun tak ingat. Aku ingat dia punya teman dia, Jo. Next. Angemon lagi. Metal apa namanya? Mamemon. Telmon. Kirinya. Telmon keluar. Kalau Jepun Gatomon kan? Gatomon. Gato. Sebab uncommon ni yang banyak award lain-lain yang kita tak pernah tengok. Lain semua common. So ini uncommon. So kita harapkan yang belakang je lah. So semua common kita dah tengok. Kita ada Rosemon. Dan kita punya rare. Jotismon punya option card rare. Boleh lah. Jarang nampak awal Jotismon macam tu. Tu lah. Tapi aku suka style macam ni. Dia sempoi. Dia macam kau buat awal komik. Kan? So, agak besar. Dia senyum ala comel. Atau ada kat belakang. Serius. Ini kalau aku rasa kau simpan. Nanti kalau orang dah macam tak ni sangat, mesti ada something value kat sini. Sebab dia memang style our comic. Nama dia Demi Devimon kan? Haa. Demi Devimon. Betul lah. Kan? Kalau kau perhatikan kat belakang tu dia ada macam ada bayang tau. Kat background dia tu. Dia lukis balik je. Bayang siapa? Dia lukis balik je. Dia just besar kan, lepas tu dia low transfer sebab aku nampak tulang ni. Tulang dia sama. Sama-sama. Kan? Macam BT-05 kita tu kan? Style tu. Style. Kuagamon. Kuagamon. Apa? Ya. Yang tadi tu Kabuterimon. Aku rasa yang ni Kuagamon. Kabuterimon. Dalam kepala aku ada fikir Kabuterimon yang mana? Kabuterimon yang biru kan? So dia akan jadi Hercules apa? Kabuterimon. Hercules Kabuterimon. Yang hitam Grand Kuagamon. Kau rasa dengar bunyi background dia. Iklan untuk Digimon Adventure kejap. Dah habis kan? Dah habis kan? Aku tak layan lagi. Aku nak tunggu dia habis dulu sebab jalan cerita dengan ceritanya spoiler
agak slow, agak dragging. So macam biarlah dulu. Skip, let's skip. Itulah. Sebab dia dah announce yang kedua punya. Eh, asal aku letak sini? Aku faham. Aku faham kau dah, aku faham kau dah rasa macam asyik keluar je. Buang je lah terus. Aduh. Sama lagi. Togi kau. Endromon. Garudamon. Ni dia uncommon kita. Apa nama dia? Bukan Berdramon. Ini something aku lupa dah. Dia Ho-Omon. Yeah, Ho-Omon. Ho-Omon. Dia tiru Ho-Oh. Faham? Kan aku dapat special alternate art dekat BT06. Ya. Yang kau pegang sekarang. Jokermon ni lagi. Jokermon lah kita panggil dia. Ada ni Joker. Tak excited langsung. Tadi Joker, ni Cyclone. Abang Amir je faham. Abang Amir je faham dengan penjil awak. Ogamon. Ini aku suka. Aku suka warna purple. Dia bila dia buat macam ni, nampaklah timbul sikit artwork dia. Itulah. Kalau banding dengan Angemon tu. Night Angemon. Sekejap, pause sekejap. Okay, dah start. Kita buka air. Tinggal lagi 3-4 pack lagi. Ayuh. Mari kita tengok. Lepas ni, video lepas ni pun aku excited sebenarnya. nanti. Kita boleh bagi tahu ia Digimon. Tu spoiler lah. Sejenis Digimon. Pokemon tu Andre. Pokemon ni paling special. Pokemon tu lah kan. Dia ni lagi dah boring kan. Kau buang sekarang? Aduh. Okay. Apa? Yang mana asyik sama kita ni je. Banyak pula tentomon ni lah. Yang ni aku rasa macam fresh sikit tengok. Sebab dia lawa. Nampak format baru sikit. Lama betul kau tak keluar. At least ada lah dua. Itulah. Yang ni dah ketiga lah. Steamon punya base evolution tak ada ni? Apa nama dia? Aku rasa dia uncommon kot. Macam Gatomon kan uncommon. So, kena beli lagi kot. Aku sokong! Gabumon! Comel gila! So, kita dah ada full set evolution dia. Nice. Ni Gabumon original awak macam tu lah. Awal. Tu lah. Dan Obimon uncommon dan follow kita. Comel. Gendramon punya option card. Semua ada. Semua metal. Metal Greymon, Metal Cidramon. Metal Tyranomon. Metal Tyranomon, Andromon, Metal Mimemon. Mega Dramon. Option card. Cantik. Metal Garurumon Ice punya ni. Ice Beam dia. Aku suka lah. Sebab dia buat style macam dulu punya topografi punya ni kan. Dia buat style komik. Dia buat style komik pun best. Betul lah. Sebab dia punya belakang background, dia punya yang scale tu. Yes. Alright. Belakang tu. So nak gaya betul lah secret aku maybe antara belakang sekali tu. Mari kita lihat siapa yang kena. Oh tak. Kau jangan potongkan. Jangan buat kelakar. Kita belum lagi buat challenge potongkan tengah-tengah ya. Sebab dia ni tebal. Kena pula kad paling mahal lah ni. Jangan. Senyum je. Aku tengok video compilation kan. Ada budak tu dapat kad apa full art trainer kan. Dia menang ni. Di potong tengah. This is a Meowth. No! He's way too close, Meowth!
Betul-betul dia menanggih. Buat kerja benda tak betul. Apa suruh. Betul lah. Ikut apa. Alamak, jap. Okay, aku macam ni sangkut jap. Okay. Sudomon. Sentomon. Sentomon. Salimon. Tapirmon. Aku nak tua Tapirmon. Toge. Andro. Kenapa tak keluar Mozaemon? Mozaemon aku rasa uncommon juga kot. Sebab dia still antara Digimon lama kan. Tu yang Snowmon tu apa? Snow. Snow. Yang macam bear tapi snow. Aku lupa nama dia. Tak ingat. Ya. Yeah. Oh, aku ingat tangan dia macam knuckle tu kan. Ada ada. Oh, Etemon. Okay, ni aku. Etemon. So ada dua punya evolution lah. Itulah. Metal dengan Etemon dia. Dulu Etemon kan tak sadu lah macam sekarang. Sekarang sadu gila. Dulu dia siap kena jahit lagi tengok. Macam pakai. Sebab dia sejenis. Tak, dia mungkin sejenis ni jugalah sebenarnya toy kan. Sebab nampak tu. Nampak tu. Zemon. Kalau ini apa? Mozaemon. Ya, Mozaemon yang satu lagi yang hitam. Ini nama lain. Mozaemon. Macam Teddymon ke apa tak lupa. Teddymon. Kita ada Birdramon. So Amir ada full punya evolution Biomon. Dah full lah. Full juga. Rare kita. Rare. Dia ni rare. Dah tak excited lah. Dan rare biasa. Rare biasa. Kita ada Mega Kabuterimon. Mega Kabuterimon. Betul. Hebat dah betul lah. Dia acah-acah lah. Aduh. Kadang-kadang memori dia datang tiba-tiba. Betul lah, betul. Set ni menggamit memori. So maksudnya ada yang kau akan ingat. Oh ni, kau akan terima. Betul lah. Aku pula yang nak kena harapkan topik ni ingatkan aku. Set memori ya. Itu lah. Ha. Aku tak isam kau banyak pun tak apa. Cik, lebih minat. Sabar je lah. Purple. Aku ada wizard mode. Dan dia ni. Siapa nama dia? Nama dia? Tak ingat lah. Susah ingat sikit. Dan ada Trainmon ni. Tak ada Palmon. Amon. Apa nama dia lah? Lupa. Tanta dia Gatomon. Kan Gatomon. Kan eh. Aku macam ingat nama dia lebih kurang. Kan. Boleh nak tu. Gizamon. Tak sampai tu. Gizamon. Okay. Secret ada kita kat sini. Lilimon. Baik kan. Tahu aja. Apa nama dia? Aku lupa. Dia bukan Titanmon. Dia macam... Alah, siapa nama yang kena kat kepala, ada kat kepala tu? Lupa dah. Frankenstein. Frankenmon ke? Aku tak ingat. Lupa dah. Apa nanti Abang Amir cari aku. Tering. Baik kita. Sama je Abang Amir kata. Tak. Aku tak tahu. Aku tak suka kalau... Secret Rare aku yang biasa. Ni Secret Rare ni. Mari kita lihat. Cantik. Cantik apakah ia? Ada texture. Nice. Texture. Nice. 2000 lah. Dia basic Pokemon Digimon lah. Tak ada mungkin. Biomon. Tapi cantik. Cantik. Mati. Cantik tu. Ini Abah dah ada. Oh ya? Macam mana? Ya, okay lah, nice. Tapi, nice. First try. First try untuk Abang Amir. Nanti dia second try.
tapi serius lah, dia ada step texture. So improvement dia kat situ, ada step texture tu. Maksudnya kasar. Apa yang aku rasa dalam ni sebenarnya, aku tak tahu. Mari kita lihat. Kenapa kau kat sini? Dia punya menyampah tu. Okay. Desert one lagi. Wah. Desert one. Ada World Garurumon. Tak ada Garudamon. Ai, macam dah buat compilation je kat sini. Stigmon. Terranomon. Terranomon. Okay, Shamon. Dia common kita. Gabumon. Sekali lagi. Dan cantik shoot Hercules Kabuterimon. Lawa. Hercules Kabuterimon. Betul? Mati. Kenapa kamu? Wah, aduh lah. Aku suka kot Hercules Kabuterimon. Nanti. So guys, pool kita malam ini walaupun agak menghampakan abang main sikit ke banyak weh. Sebenarnya yeah. Oh. Banyak agak ah. Aku nak Warimon. Walaupun dia tak checklist, rakan-rakan dah tahu lain. Dia tak checklist tapi dia tahu. Dah macam mana dah memang itu kat muka depan nampak ni. Okay, jom kita recap apa yang kita dapat hari ini. Kita punya option. Kita ini semua holo eh. Untuk satu box tu banyak gila. Wish. Lepas tu aku macam ni. Option card banyak berulang eh. Haa. Jadi untuk ni kot. Untuk dalam game sebenarnya practical dapat ulang kot. Betul. Pada kena ada macam 2. Empat yang tu lah. Terranomon, Pokokmon, Serapimon. Tak ingat. Aku Digimon baru je tak ingat. Bukan baru juga yang tu lama. Cuma aku tak ingat dia punya karakter. Okay. Mamiyo. Dia punya Premium pool. Premium pool Z. Tidak ada Agumon. Tidak ada Greymon. Tidak ada Metal Greymon. Tidak ada Skarmon. Oh, Metal Greymon 2. Nice. Dia nak kena complete dengan orang Greymon je tu. Rasanya nak kena satu box lagi ni. InsyaAllah. Ini super rare kita. Tak ada Magna and Gamon. Kita ada Hercules Kabuterimon, di mana aku sangat suka design dia kali ni. Memang klasik punya work. Klasik. Kau tengok detail yang lagi. Kita ada Metal Garurumon. Dan kita ada kita punya rap, Secret Rap. Ya, Secret Rap kita. Parallel Art. Kita ada Parallel Art Biomon. Cantik. Not bad. Aku faham Abang Amir agak kecewa sikit. Tapi kita perlu teruskan perjuangan ini. Kita tengok Abang tengok Eddie punya pool rate pula macam mana. Yes. Memang sebab ni adalah ni adalah fight dengan Eddie sebenarnya. So nanti korang boleh check out lepas tengah jam korang release video ni. Check out Eddie punya pula. Ataupun korang dah pergi tengok dekat Andy punya video dan korang check out kita punya video, aku ucapkan terima kasih. Dan Amir, ada apa perkataan yang ingin diluahkan dari hasil box kali ni? Rasa confident ke tak nak lawan Andy ni? Of course tak, sebab aku dah tengok macam alah kecewanya. Then. So sebab yang ni dah confirm antara yang paling low punya pun kata Secret Rare, so kita tak tahu nak lawan macam mana. Siapa dapat Digimon paling best, tak tahu.
Okay. Tapi yang best bagi aku dua ni. And. Aku suka tua. Metal Garuma ni sebab dia punya kalau kau tengok dekat color dia tu agak rainbow kat situ. Yeah, lain kan? Aku tak suka. Macam daripada macam, kau tengok Magnite Angemon tu tak ada apa-apa. Oh, dekat macam kuning dia tu macam dia. Macam tak cantik kuning dia ni. Ah, tengok. Annoying gila. Even Hercules kita betul memang cantik dia punya ni. Oh, no, ada nampak shiny. So nice. Agak bagi aku agak best juga untuk collection kau kali ni. Ya, yeah, aku rasa macam box yang sebelum ni juga. Dia di mana kalau ingat yang Bond beringan satu lagi apa? Kizuna kawan dia friendship. Dia kau akan guarantee dapat sama ada Metal Garurumon Gabumon Brave dengan Agumon. So dia tak boleh satu box dua-dua kau dapat. So dua-dua kan dia salah satu. Bila dah dapat pool ni aku patutnya ingat benda tu. Okeylah, boleh cuba lagi tu. Jangan risau. Okey. Aku nak ucapkan good luck lah untuk Eddie Fazli. Main apa? Main Abah. So kita tengok team Main Abah kali dia punya pool macam mana. Dan ini adalah daripada team kita orang untuk pool Abah Amir telah menarik Biomon, Metal Garurumon, Hercules Kabuterimon dan juga tadi last apa? Magnite Angemon untuk rare. Secret rare. Super rare. Jadi so, aku sih oh please. So agak cantik ni, so sangat menarik bagi aku. Okay, dengan itu kita tamatkan video. Okay guys, kalau bagi aku ialah untuk artwork kali ini Digimon menampilkan artwork lama bagi aku sangat best dan mengambil memory. Kalau korang tengok pun tadi aku meneka je dia punya nama-nama Digimon satu-satu tu. Dan bagi aku sangat betul agak menarik menggambit memory lah orang panggil. Menggambit memory. Dia dengar je lah sepanjang video ni. Dia dah macam klasik FM. Itulah pasal. Okay guys, jangan lupa like dan subscribe video kita orang. Dan banyak konten video walaupun aku puasa beli barang mainan. Aku dapat sponsor lah. Bukan sponsor, pinjaman. Konten-konten yang akan datang, kita ada Digimon. Kita ada SD Kit lagi. SD Kit akan datang. And kita ada apa lagi meh? Pokemon ni special sikit. Di mana Pokemon ni aku dengan Abang Amir bekerjasama untuk menghasilkan Pokemon ni. Dan korang kena tunggu lah. So Amir, okay, bye. Bye je. Wahajo. Bye. ご視聴ありがとうございました。スマホのみんなは画面下のボタンから、PCのみんなはこちらからチャンネル登録をねさす。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前んち行くからね。